Lebaran tiba, lebaran tiba. Hai sahabat YouTube, ketemu lagi. Selamat Idul Fitri ya. Kemarin menjelang Idul Fitri, berbagai promo hampers menarik dicari-cari oleh banyak orang. Biasanya hampers ditujukan sebagai pemberian kepada keluarga, kerabat dan juga kolega. Salah satu ide hampers yang dapat menjadi alternatif hampers berkualitas adalah kue kering. Nah, di sini aku kebetulan dapat hampers dari sahabat kue kering yang bertajuk hampers dari Harvest. Apalagi momentum bulan Ramadan kemarin hingga Idul Fitri sekarang ini, kue kering menjadi bingkisan ikonik di Indonesia. Hampir di setiap sajian Lebaran selalu ada kue kering ya. The Harvest Cake menyiapkan berbagai penawaran hampers bertajuk Sharing the Glorious Deed. Mengutip dari laman resmi The Harvest Cake, untuk paket hampers dibanderol dengan harga-harga tertentu. Tentu saja bisa dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan juga budget kalian semuanya ya. Ini kebetulan dapat paketnya dari sahabat yang lumayan jauh, jadi tampilan paketnya terlalu kuat. Nah, seperti ini sahabat YouTube penampilan hampers dari Harvest. Nah, tentu saja ini cuma bagian dari yang lain, jadi salah satu saja sebagai contoh ya. Kemasannya pastinya keren, dan kue-kuenya juga enak loh. Nah, demikian tadi sahabat review dari aku, kiriman hampers dari sahabat yang kebetulan dari Harvest punya ya. Semoga bisa menjadi pilihan kalian semua jika kalian mau kirim-kirim buat sahabat kalian semuanya. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum.